Apa Anda telah di-ban? Alasan ban? It. Dilepaskan setelah 28 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Muhammad Rudy. Hari ini kita akan membahas malamnya itu semalamnya gitu. Akun gue kebanet gitu loh, anjing. Padahal saya bermain jujur, tidak melakukan kecurangan, tidak menggunakan aplikasi map hack sama aplikasi pihak ketiga gitu. Tapi kenapa di ban? Ini kan anjing gitu. Ini menonton gak bener nih. Ini di luar nalar anjing. Kita langsung saja. Sebelum kita ke gamenya, jangan lupa subscribe, like, komen. Tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa gitu. A few moments later. Pemberitahuan sistem Dear Warrior, akun Anda telah di-ban. Alasan ban? Cheat. Dilepaskan setelah 28 hari 9 jam 52 menit. Jadi semalamnya itu 2 hari kemudian lah. Berarti ini 1 bulan aku kena banet. Padahal aku tidak melakukan kecurangan apa-apa, tidak menggunakan script, map hack atau aplikasi pihak ketiga gitu. Ini di luar nalar. Nonton gak benar anjing. Kok bisa-bisanya akun gue kebanet. Oke, kita di sini ada pilihan memberikan bantuan. Kita klik memberikan bantuan. Di sini semacam menuliskan formulir. Aku sudah 2 kali. Kita sudah 2 kali menulis surat perbandingan. Dan di situ ID akun di ban, ID server penyebab di ban, ya kita nomor satu lah chat ya. Alasan kita tadi di chat, berarti kita pilih chat. Larangan waktu kita kan tadi 30 hari, berarti 1 bulan, berarti kita pilih A, kurang dari 1 tahun. Kalau di bannya lebih dari 1 tahun, kita pilih B, lebih dari 1 tahun. Di sini alasannya, kita kan konten banding tadi, alasan ketik-ketik-ketik-ketik gitu. Dan di bawahnya ada foto. Kita tadi screenshot aja tuh, tadi akun kita ke ban, kita screenshot, kita upload dan kita kirim. Aku sudah 2 kali, tetap aja nonton ya, merespon. Anjing. Ya, kita kembali dulu. Sini apa ini? Login error. Please restart. Oke, itu conference. Udah kembali. Kembali, oke, kembali dulu. Tekan kembali. Pertama-tama itu aku tadi setelah keband, aku telusur-telusur cari-cari cara di Google sama di YouTube. Aku menemukan di YouTube caranya kita harus persiapkan aplikasi Jar Jeepers gitu. Kita ke Play Store. Oke, kita Play Store.
kita cari jar jeepers. Oke, jar jeepers sudah ada. Kita download, install. Semoga aja gitu bisa gitu lah akun gue ke Unben. Jadi aku bisa main lagi Mobile Legend. Oke, sudah ke install. Kita kembali lagi. Oke, kita hapus dulu. Ini sudah ada aplikasi Jar Jeeper. Kita langsung saja ke aplikasi Jar Jeeper. A few moments later. Kita ke Android, pil Android, ke data. Setelah itu kita cari Mobile Legend. Mobile Legend di ini cara saya menemukan di Google. Semoga aja apa itu mau ya aku ke Unben. Oke, kembali dulu, kita di sini kan kita ganti namanya. Kita ganti nama foldernya ini. Oke. Ganti, kita tulis terserah. Tulis 123 aja. Oke. Sudah, kita kembali lagi. Kembali guys. Kita ke pengaturan. Sini kita ke pengaturan HP kita. Pilih aplikasi gitu. Kan? Cari Mobile Legend ke penyimpanan, hapus charge, kembali lagi kita cari layanan Google Play, kita ke penyimpanan, hapus charge, semua kelola ruang, kita hapus semua datanya. Jadi data-data di Mobile Legend itu semuanya terhapus gitu. Kita hapus. Oke, sudah dihapus. Next kita ke Jar Jeeper. Ke aplikasi Jar Jeepers. Ke folder Android. Folder data. Dan cari folder Mobile Legend-nya. Kita ganti nama lagi. Kita ganti nama seperti nama asalnya. Oke, hapus 123, kita hapus. Oke. Sekarang kita keluar dulu. Keluar. Semoga aja akun aku ini ke Unben gitu. Padahal ini akun satu-satunya ini. Saya tidak melawan kecurangan. Nah, permainan saya itu jujur guys, tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu, yang seperti map hacks, script. Nah, saya jujur, kenapa akun saya diban, anjing. Nonton ini tidak benar, nonton tidak benar. Oke, kita masuk ke dalam game. Wading, semoga aja mau, ya Allah, semoga aja mau. A few moments later. Oke, semoga mau. Anjay, dan ternyata tetap di Unben.
kita kejar chip lagi. Datang mobil lesin, kita ganti namanya lagi. Ganti namanya 1 1 2 3. Oke, sudah. Kembali kita ke pengaturan. Aplikasi. Kita ulang lagi ke mobil engine-nya. Oke, saya tadi lupa anjay ngapus datanya. Hapus data mobil engine-nya, lupa. Oke, sudah dihapus data mobil engine-nya. Kita hapus lagi layanan Google Play. Mana gini layanan Google Play? Kita hapus. Hapus saja. Lola ruang. Hapus semua data. Oke, sudah. Sudah dihapus. Kita kejar Jeeper lagi. Kita cari mobil lesen. Kita cari folder Android. Oke, folder Android. Folder data. Kita cari mobil lesen. Mobil lesen ini yang diubah namanya tadi. Kita ubah lagi seperti semula. Kita hapus mobil lesen. Ini nomor 123 nya ini kita hapus. Oke, sudah seperti semula. Kembali lagi kita ke aplikasinya, guys. Semoga aja mau gitu. Semoga aja mau. Oke, loading, tunggu. Oke, loading, kayaknya sudah masuk. Semoga aja mau gitu. Ke unban akun. Padahal ini akun satu-satunya, akun kesayangan. Kenapa di ban? Nonton gak bener nih, nonton. Oke, loading. Tegana nih. Apa nih? Bruh. Oke, udah jalan. Oke, udah jalan. Nonton gak benar nih, aduh. Udah, permainan saya jujur. Tanpa ada kecurangan gitu lah, anjing. Masih loading. Semoga aja mau, ya Allah. Semoga aja mau, ya Allah. Kalau lama kayak ini bisa mau nih. Kayak apa nih? Oh, dan ternyata bisa, guys. Dan ternyata bisa.
sini kita kalau mau bikin awal-awal lagi, di sini ada kaitan akunnya kayak gitu. Oke, sini ada kaitkan akun. Kalau kalian ada akun monton, kalau kalian menggunakan akun Google Play Games, akun Play Games, oke, dan ternyata bisa, guys. Ternyata bisa, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like. Nah, tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa gitu. Oke, dan ternyata bisa. Akun kawan baik. Oke, sudah. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share, komen. Tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa. See you next video. Thanks.